Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Bersama saya lagi Zuki Muhammad. Okey, hari ni saya nak sembang sikit tentang Zuki. Wei, dari mana? Daripada ni mancing. Mancing ni apa benda kau dapat ni? Sotong Zuki. Ya, sotong nampak. Ni ambil. Sotong kurita bapak besar ni. Kau mancing kat mana? Mancing ah ni lagi. Apa benda ni? Besar gila tu. Kerang besar lah. Ni boleh yang mancing tak? Ni boleh yang mancing tak? Mancing. Semua mancing. Ni boleh yang mancing tak? Mancing. Habis ni sotong kurita ni nak buat apa? Eh, apa lagi kita bakar lah. Satu yang dah buat sini. Jom, nak bakar. Berapa ekor kau dapat ni? Dua. Boleh lah bakar. Untuk kita cukup lah. Ya tu. Jap, tapi... Hei. Ya. Ni nak pergi keluar tu? Ha? Pergi keluar? Ha? Malam-malam macam ni nak keluar? Lepak dengan member kau? Ha? Lepak dengan member kau tengah covid macam ni? Tengah malam macam ni? Kalau kena saman macam mana? Kena kompak? Kalau tak pakai mask nak keluar? Ni lepak dengan member ni? Ha? Kalau tak ada member tak boleh? Ha? Mesti kena ada member kat hidup kau. Mesti kena ada member kat. Ha? Kalau nak member kau tak payahlah member-member kat situ sampai nak kena keluar-keluar. Sekali mudahlah nak cari member. Gunalah Limatch. Dalam Limatch ni kau boleh cari kawan baru. Ha, yang lagi satu, dalam Limatch ni semuanya orang bercakap elok-elok. Ha, aku sesuai lah dengan kau. Alah, kau ni. Yang pertama, dia ada soul match. Soul match ni kau boleh bercakap selama 3 minit dengan orang yang kau tak kenal. Lepas tu, kalau kau rasa kau ada connection, kau rasa sesuai dengan kau, kau boleh add dia. Jadi kawan dia. Ha, lepas tu ada voice match. Voice match ni 7 minit kau boleh buat panggilan kat siapa-siapa. Bersembang kan, kat situ kau boleh bersuara kenal. Ha, kalau dah rasa ada serasi, tambah sebagai kawan. Apalah. Yang ketiga, dia ada party chat. Party chat ni, kau tekan situ, kau tengok kat situ banyak room, banyak party. Kau masuk situ, kau boleh bercakap dengan beramai-ramai. Ha, ramai kawan kau boleh bersembang-sembang. Ha, tak payah kau nak keluar tengah malam macam ni. Eh, bodoh ke apa? Tak boleh fikir ke? La ilaha illallah kau ni. Limatch kan ada? Apalah, ya. Oi, nak pergi mandi je pun. Tunggu bibi. Apa? Hei! Aku cakap kan ni? Ha? Itu pun tak faham ke? Halang kau ni. Ha? La ilaha illallah. Ha? Muat turun aplikasi Limatch sekarang di App Store dan Google Play Store. Boleh lah bakar. Untuk kita cukup lah. Ya tu. Jap, tapi kita bakar kat sana lah. Dekat pokok. Besar gila kan? Dia ni boleh pakai. Krok dekat muka ni. Okay, sekarang ni Yud. Boleh kita nak ni? Masuklah paper bag ni dulu. Aku nak bakar kat situ Yud. Sana? Tu kita kena ambil arang. Arang kat sini. Kita bakar kat sini lah. Bakar lah kat sini. Ya, ambil lighter. Eh, tapi kita kena ambil ni lah, kotak telur yuk kat atas. Kotak telur. Kotak toyo. Kotak toyo kat atas. Kotak toyo. Nah, tu lah. Dengan minyak sikit kot. Minyak? Letak dalam cawannya sikit je. Okey. Wow. Tidur, guys. Jangan usik dia. Dia tengah tidur. Okey, dia tengah tidur. Minyak banyak yang kau bawa. Letak dalam cawan. Nak bawa tu? Bayar. Kita pakai macam ni. Primitif kan ni? Primitif. Kamu sikit asal pakai baju putih yang macam-macam je? Kau yang tiga aku. Ya lah. Mantap. Mantap lah. Banyak sangat. Macam ni sebenarnya cara macam ni. Cara dia macam ni. Kalau tak nak kena menyamuk badan macam ni. Bukan asap. Badan macam mana? Macam ni. Ni nama dia primitif nonik-nonik. Ha, ya. Dia. Tu batu ni. Mana dia punya ni je? Tempat kipas dia. Aduh guys, nak boleh brain saya guys. Kau kena ni yang stop. Mantap. Panas. Sat bro. Panas? Panas.
Ke atas jari kena letak minyak juga kan. Kerah ke tu? Dah letak banyak minyak. Dua tu kan kau? Satu kan geser air. Oh, geser air. Geser air. Jadi supaya dia tak melekat. Masih baik mancing. Mancing kat mana? Kat longkang. Oh, kita letak macam ni. Dah. Letak macam ni. Okey. Tu dia punya ekor dia panjang sangat. Janggut. Janggut dah panjang. Ada lagi seekor. Tambah kat badan dia. Tambah kat badan ni. Jangan kuat sangat. Nanti dia geli. Ini panas nanti ni. Mantap, Yud. Memang terbaik, Yud. Terbaik dari ladang. Nice. Mantap, bro. Macam squidward lah. Squidward lah ni. Ribu sotong satu. Hah? Sekarang ni kita biar Uyuk jaga dulu lah. Haa, letih lah. Aku nak tidur sekejap lah. Ya, apa-apa roja je lah. Allah. Sat bro. Uyuk rasa kan, kita makan seorang. Abang Zuki tak jangan nak tidur pula. Ingat apa? Okey lah. Okey guys. Kita nak angkat barang masyak. Dah masyak. Barulah padu. Ini lagi satu. Okey, untuk kerang pula kita bagi dia terbakar. Rezeki tu tengah tidur. Biar dia tidur, kita angkat, kita belah lagi. Baru belah padu. Okey, kita angkat. Kita kena cepat. Tangkap dia cok. Tak perasan. Let's go. Run. Wait a minute. Who are you? Hey. You mana? Mak kantor Hey, kau buat gimana? Tak ada lah. Tak buat gimana pun. Saja nak lari-lari rumah. Lari. Kau nak makan seorang. Kau lari, kau nak makan seorang. Aku yang bakar sekali, lepas tu kau nak makan seorang. Macam tu. Apa kita makan siapa dulu? Payut. Janganlah macam tu. Jangan buat macam tu. Kita makan sama-sama. Jangan no. Apa ni? Okey lah, jom. Alah. Okey, jom. Tak ada lah. Tadi Amuski tidur ni. Amuski tak nak. Tidur tak nak. Kalau tidur tak nak? Patut dia nak buat lari. Okey, alhamdulillah dah masak. Panas ni. Tapi tak apa, panas-panas pun. Kan ada air aku dalam ni. Kau ni kenapa? Sikit-sikit lah. Macam ni lah. Itu masin teguk, Uyut. Kau ambil yang ni. Masin teguk. Boleh aja. Rim. Kali ini memang menjadi, guys. Penuh dalam mulut. Kepala saja penuh dalam mulut. Arsah, ya? Isi kepala dia sedap, kan? Dari tangan dia, kita cecah. Ni. Nice. Ni. Toin-toin. Belah padu. Cecah. Thank you.
ada kita bakal lama sangat ataupun kejap sangat sebabkan dia liat sikit. Dia tak ada liat sangat. Bakal lama sangat. Kau bakal lama sangat ke? Tapi nampak sedap lah meski. Sedap lah meski. Kering dah tu. Kita bakal lama sangat. Sedap tu. Okay. Not bad. Kenapa kerang dia tak boleh buka? Cuba teka. Tak masak lagi. Alah. Sebab hari ni ayah had. Dia orang cuti. Hello, ada yang buka ke? Kecil besar aja. You jangan macam-macam ah. Bukalah pintu oi. Ini. Okay guys, kalau korang nak tengok kita orang makan apa lagi, korang just komen kat bawah betul tak? Kita orang akan buat benda tu, tapi memang sedap ah kurita ni. Kita orang bakar, kerang sekali kerang walaupun kerang tak boleh buka. Sebab dia bakar lama kan? Lama sangat. Ya, mesti tidur je. Ya lah, kau lah jaga, patut kau jaga. Api tu kau jaga pun. Okay, harapkan pagar. Pagar makan sekarang. Lepas tu dia nak makan sorang-sorang, dia nak lari ke kepala otak dia. Jangan lupa like, share, and comment dan selawat. Okay, assalamualaikum.